Sirih berlipat sirih pinang, sirih daripada pulau mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang berhormat Ahli Parlimen Ampang Puan Zuraida binti Kamarudin, merangkap Ketua Wanita Pakatan Harapan Malaysia. Yang berhormat Ahli Parlimen Sandakan YB Stephen Wong, merangkap Pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Negeri Sabah, juga Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sabah. Beliau juga merupakan naib pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP peringkat nasional. Yang berhormat Ahli Parlimen Kota Kinabalu YB Jimmy Wong, merangkap Penasihat Parti Tindakan Demokratik DAP Negeri Sabah. Seterusnya yang berusaha Tuan Haji Hamzah Abdullah, pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Negeri Sabah, merangkap Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Jenny Lesimbang, Ketua Wanita Parti Tindakan Demokratik DAP Negeri Sabah, merangkap Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Wahima Majid, Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat Keadilan Negeri Sabah, merangkap Timbalan Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Sakinah Marsus, Ketua Wanita Parti Amanah Negara Amanah Negeri Sabah, merangkap Timbalan Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Yang dihormati Peter Saili, penyelaras DAP Keningau, dan beliau juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Negeri DAP Negeri Sabah. Yang dihormati Adrian Lasimbang, penyelaras DAP Pensiangan, juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Negeri DAP Negeri Sabah. Saya minta maaf, yang dihormati maafkan saya, Rani Liu, Bendahari DAP Negeri Sabah. Tak, saya minta maaf. Seterusnya yang dihormati Kenny Chua, Ahli Majlis Pimpinan Negeri, merangkap Ketua Cabang PKR Penampang. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah, selamat datang ke Majlis Pelancaran Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah suri. Jadi bagi menyerikan majlis pada petang ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu lagu negaraku dan lagu Sabah tanah airku. Hadirin di pohon berdiri. Thank you.
kasih, hadirin dijemput duduk. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi pipi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada petang ini, saya jemput saudari Marcellah Po untuk membacakan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya qayyum ya qayyum bi rahmatika astaghfiru. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kehadirat-Mu tidak henti kami panjatkan atas segala nikmat dan inayah-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami taufik dan hidayah agar selalu mengabdi kepada-Mu. Tuntutkanlah kami dalam akhlak mulia dan jauhkanlah kami dari sikap ponggah dan zalim yang menyebabkan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari-hari ini kami menghadapi beragam ujian berat, mulai dari alam yang kurang bersahabat, kekeringan di mana-mana, harga barang yang meningkat, ekonomi yang belum pulih, hingga penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan rakyat. Sungguh pun begitu, segelintir penguasa masih acuh tidak acuh, tidak peduli kesengsaraan rakyat sehingga rakyat semakin berang, jengkel dan galau kerana kami tidak memberikan suri tauladan. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan perkasa, maha mandiri, anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin kepada rakyat Malaysia, rakyat Sabah khususnya, untuk tabah dan tegar dalam menghadapi cobaan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Berikanlah kami ketabahan dan rasa optimisme bahawa cepat atau lambat Malaysia semakin jaya, adil, makmur, aman dan sentosa. Ya Allah, ya Fattah, ya Tuhan yang Maha Pembuka, bukakanlah pintu hati pemimpin kami agar mereka selalu amanah dan bertanggungjawab atas segala tugas yang diembannya. Bukakanlah selalu hatinya, hati nurani pemimpin kami, agar pada setiap hembusan tarikan nafas mereka hanya memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat yang sangat letih menghadapi kesulitan hidup kesehariannya. Ya Allah, ya Bari, Tuhan yang membebaskan, bebaskanlah kami dari berita-berita bohong, janji-janji palsu dan harapan-harapan kosong, kerana sesungguhnya tidaklah elok mereka memanipulasikan dan menipu rakyat yang menderita, sengsara dan hampir berputus asa. Ya Allah, berkatilah Pakatan Harapan Wanita Sabah sebagai wadah rakyat Malaysia untuk menumbangkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Perkukuhkanlah Pakatan Harapan Wanita Sabah sebagai satu medan penyatuan wadah rakyat untuk menumbangkan kezaliman dan membentuk negara yang makmur dan diredai oleh-Mu. Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk pengetahuan yang berhormat hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Pelancaran Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah ini bukan sekadar sebuah majlis. Ianya merupakan suatu simbolik yang besar bagi menggambarkan kejituan harapan wanita-wanita di Malaysia ini, khususnya di Sabah, dalam kita mencapai suatu gabungan wanita untuk mendepani cabaran kemelut
negara bertuankan memimpin kleptokrasi dan sekaligus menggambarkan hasrat kita untuk mengubah negara kita kepada yang lebih baik lagi. Antara objektif majlis ini diadakan ialah untuk menambah penghayatan kesatuan kerja wanita-wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah agar hasrat untuk mereformasikan sistem negara dapat kita capai. Indah mekar si bunga kiambang, mekar mewangi di taman larangan. Wanita Pakatan Harapan misinya gemilang, melahirkan pemimpin kompetensi lagi berketerampilan. Tidak molek jika ada alu, tidak ada lesungnya. Tidak berguna jika ada dayung, tidak ada perahunya. Tidak berkat ilmu tanpa amalnya, dan tidak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Dengan itu kita teruskan majlis kita dengan mendengar ucapan alu-aluan daripada semua ketiga-tiga ketua wanita dalam komponen pakat wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Pertama sekali kita persilakan Puan Sakinah Marsus, Ketua Wanita Parti Amanah Negara Amanah Negeri Sabah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Berikan tepukan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Yang saya hormati YB Zuraida binti Kamarudin, Ahli Parlimen Ampang Selangor, juga selaku Ketua Wanita Pakatan Harapan Malaysia. Yang saya kasihi Puan Jenila Simbang, Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Tuan Hamzah Abdullah, pengurusi Parti Amanah Negeri Sabah, juga selaku Timbalan Ketua Pakatan Harapan Negeri Sabah. Barisan Kepimpinan Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah, Barisan Kepimpinan Pakatan Harapan Negeri Pemuda, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam perubahan, salam harapan kemenangan PRU14. Bersyukur kita kehadap Tuhan kerana pada hari ini kita dapat duduk bersama-sama dalam satu majlis yang sederhana tetapi sangat bermakna, yaitu pelancaran Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya merakamkan jutaan penghargaan dan tahniah kepada ahli jawatan kuasa pelaksana program kita pada hari ini yang diketuai sendiri oleh Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah Puan Jenila Simbang dan barisan pelaksana yang telah berusaha dan bertungkus lumus sebaik mungkin bagi memastikan kelancaran program kita pada hari ini. Hadirin sekalian, wanita pencetus perubahan adalah satu message yang saya cuba sampaikan kepada semua pada hari ini. Sejak akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali ketirisan, penyalahgunaan kuasa, penindasan yang dilakukan oleh Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Sejak lebih 70 tahun memerintah Malaysia, UMNO BN telah menjadi sebuah kerajaan kleptokrasi. Apa itu kleptokrasi? Pemerintahan kleptokrasi adalah pemerintahan yang mencuri wang rakyat. UMNO BN tanpa mengira status rakyat, pendapatan rakyat telah merompak kantung rakyat pada setiap hari melalui cukai GST kepada kita, yang dikenakan kepada kita. Demikian juga dengan hasil negara dengan sesuka hati digunakan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada rakyat, tetapi digunakan hanya untuk membodek Najib Razak. Di Sabah juga demikian sama halnya. Pelbagai skandal melibatkan dana awam diderahkan dalam tahun ini, bermula dengan skandal jabatan air, peruntukan kerajaan persekutuan yang disalahguna, hinggalah yang terbaru penemuan wang ringgit jutaan, penemuan wang jutaan ringgit di sebuah hotel di Kota Kinabalu. Segala macam ketirisan dan salah tadbir ini memberi kesan domino kepada rakyat.
kenaikan harga barang akibat GST, ketidakstabilan harga minyak, pembaziran yang dilakukan oleh kerajaan UMNO, kadar pengangguran yang tinggi amat menekan kehidupan rakyat sekaligus menyumbang kepada berlakunya banyak sekali gejala negatif sejak akhir-akhir ini. Kerajaan UMNO tidak menyelesaikan masalah rakyat, sebaliknya menyarankan rakyat melakukan dua pekerjaan bagi menampung kos sara hidup yang kian meningkat. Kesannya apa? Para ibu bapa di rumah kurang meluangkan masa dengan anak-anak, tidak ada masa untuk mendidik anak-anak, lalu anak-anak diabaikan dan kurang perhatian. Anak-anak pula berasa tekanan akibat kurang perhatian ibu bapa. Akibatnya, mereka memilih untuk terlibat dengan gejala sosial yang kurang sihat. Justru itu, inikah yang diinginkan oleh kerajaan? Jawabannya iya. UMNO BN memang mahu merosakkan kehidupan rakyat, memiskinkan rakyat dan membiarkan rakyat terus bodoh dan tidak bekerja. Supaya nanti sewaktu pilihan raya, rakyat terdesak untuk menggalai undi mereka demi mendapatkan uang 10-20 ringgit. Dan tanpa mereka sedar, kesengsaraan ini akan terus kekal lama. Hadirin sekalian, maka kita dalam Wanita Pakatan Harapan menggalaskan satu tugas yang sangat besar dalam memastikan perubahan ini berlaku. Wanita Pakatan Harapan perlu menjadi pencetus kepada perubahan kerajaan pada PRU ke-14. Kita sudah memahami dan mendalami masalah masyarakat, maka menjadi tanggung jawab kita di atas kesedaran yang kita ada untuk menggerakkan perubahan. Di perkampungan hinggalah ke bandar, kita mesti pastikan mesej untuk melakukan perubahan ini sampai kepada setiap orang, terutama generasi muda. Mesej perubahan yang jelas dengan tawaran-tawaran dan manifesto Pakatan Harapan harus sampai hingga ke akar umbi. Kita juga perlu turun ke masyarakat bagi menyantuni mereka. Tidak boleh hanya berpolitik di media sosial atau sekadar bermain sentimen kosong seperti parti-parti tempatan, tetapi kita mesti turun padang atau bertemu masyarakat, bertanya kabar dan menyantuni keperluan mereka. Saya secara pribadi memuji tindakan Ketua Wanita Pakatan Harapan Sabah, Puan Jenila Simbang, yang kerap turun padang bertemu masyarakat. Demikian juga rakan saya Timbalan Wanita Pakatan Harapan, Puan Rahimah Majid, yang sentiasa turun padang. Akhir sekali, rasanya belum terlambat untuk saya merakamkan ucapan takziah kepada para mangsa banjir di Kota Belud. Kita mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan selamat dan keadaan segera kembali pulih seperti sedia kala. Sebelum saya berundur, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Berjalan-jalan di pasar Filipin, singgah gerai mencari makan. Berjalan-jalan di pasar Filipin, singgah gerai mencari makan. Wanita nekat terus memimpin, wanita harapan pencetus perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kerana tidak menyebut nama YB-YB, YB Stephen Wong dan YB Jimmy merangkap penasihat di AP Sabah. Terima kasih atas ucapan bersemangat sebentar tadi. Seterusnya kita mendengar pula ucapan alu-aluan daripada Puan Rahimah Majid, Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat Keadilan Negeri Sabah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam reformasi. Kopi Bosian. Tajahau. Betul ke itu YB? Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis serta ahli-ahli jawatan kuasa, pelaksana pelancaran Wanita PH Sabah pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya alu-alukan, selamat datang ke Majlis
pelancaran wanita Pakatan Harapan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Yang saya hormati YB Jimmy Wong. YB Jimmy Wong adalah penasihat di IP Sabah. Tuan Haji Hamzah Abdullah, Ketua Amanah Negeri Sabah. YB Stephen Wong, pengurusi di IP Sabah. Jemputan-jemputan Saudara Peter, yang saya kasihi Saudara Kenny Chua, datang juga di hari ini. Saudara Roni Liu, Saudara Ketua Cabang PKR Putatan, Saudara Awang Husaini, Ketua PKR Cabang Keningau Saudara Johari Tahir, Ketua PKR Cabang Libaran Saudari Jafri William, ahli-ahli jawatan kuasa, EJK, semua EJK-EJK, terima kasih atas majlis ini akhirnya terlaksana pada hari ini walaupun beberapa kali telah ditunda. Yang kita alu-alukan dan saya hormati YB Zuraida Kamarudin, Ketua Wanita PH Malaysia, merangkap Ketua Wanita Keadilan Pusat. YB Zuraida juga adalah ahli Parlimen Ampang. Terima kasih YB atas kehadiran pada hari ini. 16 tahun yang lepas, yaitu pada 2001. Kerajaan, dengarkah dari belakang? Saya ingat ini kadang-kadang suara saya ini besar, tapi sebenarnya kecil. Kerajaan telah membuat pindaan persekutuan dengan memperkenalkan dan memperuntukkan artikel 8-2 Perlembagaan Persekutuan yang memartabatkan kedudukan wanita dari sebarang bentuk diskriminasi gender. Pindaan ini juga adalah bertitik tolak dari komitmen Malaysia terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979. Pindaan ini juga menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara lelaki perempuan, melarang diskriminasi dan mengambil tindakan-tindakan proaktif, merubah praktis kebiasaan dan budaya. Tidak dengar. Dengar sudah? Oh. Yang didasarkan pada inferiority dan superiority salah satu gender. Namun, apa yang terjadi selepas 16 tahun yang berlalu, wanita-wanita, hak-hak wanita dilindungi di bawah artikel 8-2, wanita Malaysia masih lagi berhadapan dengan diskriminasi dari segi civil, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Contohnya, saya bagi contoh pada tahun 2009, seorang bakal guru Puan Nur Fadilah telah ditawarkan bekerja sebagai cikgu, tetapi tawaran tersebut telah ditarik balik apabila Kementerian Pendidikan mengetahui bahawa beliau mengandung 3 bulan. Jadi Puan Fadilah ini bukan macam orang lain, beliau fight pun dari 2009 sehingga 2011. Akhirnya mahkamah bersetuju
bahwa refusal dari pihak kementerian untuk hire dia sebagai guru adalah menyala perlembagaan persekutuan. Jadi itu satu victory untuk wanita. Tapi siapa sebenarnya mendiskriminasi wanita? Hah? Walaupun undang-undang ada, tetapi kerajaan tidak serius. Walaupun undang-undang ada, tapi pelaksanaan untuk memartabatkan wanita itu masih lemah. Jadi siapa yang kita harapkan? Pakatan Harapan. Pelaksanaan untuk mengangkat martabat wanita ini harus ada ketegasan, dan kerajaan harus utamakan penyelesaian ke atas ketidaksamaan gender. Dari segi masyarakat pula, pemikiran dogmatik negatif terhadap wanita masih wujud. Masyarakat kita ni rata-ratanya kebanyakan bila sebut wanita, apa dong buat? Wanita itu hanya tempatnya hanya di rumah. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sejarah, perjuangan inklusif mengangkat kedudukan wanita adalah perjuangan bersama kaum lelaki dan wanita. Kita mengambil inspirasi daripada sumbangan ramai tokoh Asia. Saya bagi contoh di sini, Raden Ajeng Kartini. Beliau ini adalah wanita yang tegas memperjuangkan hak pendidikan wanita di Indonesia. Juga adalah pemangkin penentangan penjajahan Belanda di Indonesia. Kita juga mengagumi Rosa Parks. Rosa Parks ini adalah wanita kulit hitam yang mempertahankan hak-hak sivil wanita dan juga kulit hitam di Amerika Syarikat. Kita juga ada di India, Sarojini Naidu. Beliau adalah seorang pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan India, dan selepas itu diangkat menjadi Presiden Parti Kongres India. Dalam konteks semasa kita ada siapa di sini? Tan Sri Zeti Akhtar dan tokoh korporat global yaitu Indira Nui sebagai peneraju PepsiCo. Ungkapan tangan yang menghayun buayan boleh mengguncang dunia harus dilihat dalam konteks pembebasan agar kesaksamaan dan keadilan dicapai. Potensi peranan wanita itu sebagai unsur kekuatan untuk pembebasan terselah dengan peningkatan penyertaan wanita dalam pendidikan. Menurut Bank Dunia, kadar kemasukan wanita ke institusi pengajian tinggi di Malaysia bukan sahaja lebih tinggi daripada lelaki, tetapi turut berkembang lebih pantas pada kadar 22.5% pada tahun 1999 ke 45% pada tahun 2009. Berbanding lelaki, ini lelaki bukan modigrat lelaki ya, berbanding lelaki pada 22.5% pada tahun 1999, tetapi hanya 35% pada tahun 2009. Jumlah wanita juga yang mendapat sijil diploma ijazah berkembang daripada 57% pada tahun 2000 kepada 68.9% pada 2010. Sementara lelaki pula 62.6% pada tahun 2000 kepada 66.8% pada tahun 2010. Namun
Dalam pada itu, Bank Dunia juga menunjukkan wanita dalam sektor pekerjaan meskipun tinggi di usia muda, tetapi menjunam selepas memasuki umur 30-an. Fenomena ini disokong oleh data labor force and social trends in Asia yang dikeluarkan pada tahun 2008, di mana bilangan pekerja wanita di Malaysia adalah terendah di kalangan negara-negara ASEAN. So, dalam aspek politik ini lagi teruk. Jumlah perwakilan wanita di parlimen juga direkodkan antara yang paling rendah di negara ASEAN. Kita hanya 10.4% berbanding Thailand 13.3%, Indonesia 18%, Filipina 22.1%, Singapura 22.4%, dan Vietnam, negara dunia ketiga, 24.4%. Tengok bagaimana wanita di Malaysia berada ke semua aspek kehidupan masih berada di tempat yang terendah. Ini bukan saja tidak adil, bahkan juga tidak praktikal. Suara wanita tidak didengar di peringkat tertinggi. Kita harus memacu wanita untuk menilai mereka sebagai pemimpin, dan juga tuan-tuan yang ada di sini menyokong wanita dalam usaha ini. Kita perlu meningkatkan wanita di luar sana bahwa penglibatan mereka dalam politik sangat penting. Wanita perlu melibatkan secara aktif dalam community sehinggalah ke peringkat pembuat keputusan untuk membolehkan wanita ini menyerla. Usaha perlu dimulakan dalam semua aspek, daripada persepsi hinggalah undang-undang, yaitu dengan mengiktiraf wanita sebagai elemen inklusif pembangunan masyarakat dan negara yang lestari, di samping perlindungan terhadap wanita daripada keganasan domestik hingga diskriminasi gender. Saya yakin banyak lagi yang boleh dilakukan untuk pemberdayaan wanita. Saya berharap semua yang ada di sini menjadi pemangkin, mengajak lebih ramai lagi terlibat dalam usaha membentuk budaya baru dalam pembangunan, mengiktiraf wanita sebagai sumber daya yang mesti diserlahkan, membuang budaya yang mengekang penglibatan aktif wanita dalam aspek membuat keputusan di pelbagai peringkat, di samping menjadi pemelihara kepada maruah dan keselamatan mereka. Kita perlu kepahaman semua orang ini, kepahaman sejagat, bahwa kita tidak akan mampu melaksanakan perubahan terhadap negara secara keseluruhan tanpa penglibatan wanita dalam politik. Saya harap wanita PH akan sentiasa berusaha untuk empower sesama sendiri untuk melaksanakan visi, sebab tidak cukup hanya untuk memperkatakan ketidakadilan, ketidaksamaan gender. Kita harus percaya apa yang kita buat. Kepercayaan juga tidak cukup jika kita tidak bekerja keras untuk itu. Jadi untuk itu saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rahimah Majid atas ucapan sebentar tadi. Saya kira mikrofon ini pun dia lain-lain juga, dia ada sensitif sikit, dia ada yang kurang, tapi tidak apa. Tunggu dulu ya. Bagi mereka yang mau datang kasih talk di sini,
tolong dekatkan bibir kamu di speaker. Kalau tidak, tidak makna kamu datang sini teriak-teriak, orang lain tidak dengar. Terima kasih. Saya kira ucapan sebentar tadi sebenarnya begitu berisi dan sangat bermakna. Saya teringat tokoh kita, membujur lalu, melintang patah. Lawan tetap. Lawan. Lawan tetap. Lawan. Lawan tetap. Lawan. Terbaik rakyat Sabah. Wanita berani ubah. Wanita berani ubah. Sekali lagi, wanita berani ubah. Terbaik rakyat Sabah. Baru kita rasa macam satu program politik kan? Kalau tidak begitu macam bukan program politik. Jadi untuk menghangatkan lagi politik kita, saya persilakan Puan Jenny Lasimbang, Ketua Wanita Parti Tindakan Demokratik DAPN Negeri Sabah, merangkap Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah, dipersilakan. Okey, terima kasih. Hidup Sabah. Hidup. Ubah tetap. Ubah. Ubah tetap. Ubah. Nah. Ubah sampai menang. Okey. Ubah sampai menang. Sudah testing. Mic boleh sudah kan? Boleh dengar? Okey, yang saya sayangi YB Zuraida, Ketua Wanita Pakatan Harapan pusat ataupun negara. Very happy YB you are here with us. Actually we are supposed to also have YB Kasturi Pato. Unfortunately ibunya sakit dan juga sisternya yang boleh bantu dia untuk jaga juga sakit. So inilah tanggungjawab wanita juga kan. Kita kena jaga. So I said to her, okay. So anyway we send our regards to her. Dan thank you to both the Timbalan PH Sabah. Actually Amase Kenny also is here on behalf of Christina. So the pengerusi wanita, pengerusi Pakatan Harapan Sabah. So we have Christina Liu unable to come. She sent her sincere apologies, but also my own of course chairman YB Steven yang always supportive to us. I remember him from Bersih days, Haji Hamzah, but also all my colleague, of course YB Jimmy. He's the first one to bring me in. He's advisor kepada our DAP, but also if I must say, banyak dia kasih dari segi wanita. Dari awal dulu, dari segi keuangan ini penting juga kan. So I also want to say thank you to him. And of course all our friends from DAP, Ronnie is here, Peter Siley is here, but big appreciation to my wanita also lah, of course si Sakina, and also to Rahimah, all the MPN, all the friends from ketua-ketua dari Amana, from DAP. Saya gembira, saya takut bah orang tidak datang sebab kau tahu lah sekarang ni dekat Christmas lah, and then kalau party ni masih saya di NGO dulu, kami kena kasih kewangan kalau datang, tapi kalau party sendiri datang loh. So I'm very happy so many people are here, wanita dan juga lelaki, dan saya tengok anak-anak pun ada. So kita ada pelapis kita juga. So thank you so much amai-amai, nai-nai, adik-adik kan, yang ada di sini. So you've been such a good friend. We have a few wakil NGO. I see Bersih, Chairman Beverly is here. I've also invited a number of our local parties. Matina is here from PCS. But others have also sent us their regrets lah. So anyway, terima kasih kerana bersama kami. First of all, wanita
kalau kita mau cakap ini, I want to introduce to you all the wanita who have worked hard and congratulate them. Unfortunately, ada beberapa di antara mereka yang tidak dapat datang. Just to say, of course, we know already Rahima and Sakina as our timbalan. Asitiyosaha is Claire Taunik from DAP. Thank you very much, Claire. Bendahari is Ching Supin. Come Apple, we call her Apple for short. All the way from Sandakan. Ketua Wanita Muda, unfortunately, Farika, no? Mustil from PKR. Dia sibuk dengan flood di Kota Belud. And we she's been night boat, you know, and it's because of their work there. Sekarang our three menteri from Kota Belud yang saya rasa selama ini tidur kan, betul kah? Baru dia kena ketuk-ketuk sedikit lah. I see also, I know a number of people, Eddie and a few yang pergi ke sana untuk membantu. Terima kasih, semoga diberkati. Pengarah pilihan raya kita, Dorothea, juga I think overseas. And Biro Pengarangan, Nas Mawati, where are you? Nas, she's been working very hard. Thank you very much. Ketua Biro Komunikasi dan Media, Siti Haza, our very own MC. Siti Haza Ibrahim from Amanah, just now from PKR. And then Ketua Biro Ekonomi, Olon Somoy dari PITAS, dia juga tidak dapat hadir. But sekali lagi tepukan kepada orang wanita. Wanita yang berani ubah dan berani memimpin, ya. They've worked very hard. Mereka telah bekerjasama dengan saya, dengan semua pemimpin-pemimpin yang lain, wanita-wanita di semua kawasan, di bahagian, untuk memastikan hari ini jadi. Actually, kami telah melihat bahwa Pekatan Harapan ini adalah sesuatu yang penting. It's a starting point for wanita di Sabah untuk bergerak terus untuk kemenangan kita di PRU14 nih. Ya, betul? Slogan kita tadi, saya harap lebih banyak lagi slogan keluar daripada Siti nanti, dari Haza. Wanita berani ubah, lawan tetap lawan, apalagi tadi ubah tetap ubah, mesti ataupun tetap ubah pun usah sababnya slogan di sini. Ini menunjukkan bahwa wanita bersatu padu sekarang untuk menukar kerajaan BN UMNO ini. Untuk wanita dari Sabah ini mesti berdiri dan berjuang untuk ini, ya. Kita mau pastikan Pekatan Harapan menjadi kerajaan, next government, ya. Sebab kita mau supaya ada keadilan dan pengiktirafan kepada wanita, betul? Betul. Ya. Kita mau dia dimantapkan, kita mau penglibatan dan sumbangan ataupun kepentingan wanita dalam masyarakat dijaga. Kita mau itu. Sekarang kita yang menderita. Ketiga, kita mau memaksimalkan dan semua langkah-langkah khas serta peruntukan keuangan untuk wanita. Saya tengok budget. Kamu dengar sudah kan budget Najib baru-baru ini? Kita dengar berapa? 30 juta kah? 20 juta, tapi 20 juta. Tapi semua yang berkaitan dengan empowerment, memperkasakan wanita ini, tiada disebut, tidak diberi peruntukan. Yang diberi peruntukan untuk peniaga, usahawan wanita. Tapi kepada siapa uang itu diberikan? Kepada, bukan, siapa nama dia? Menteri Lombok. Kau kenal kah Menteri Lombok? Syarizat is in charge of they've given this untuk apa dia buat? 3 malam 4 hari boot camp 20 juta untuk boot camp supaya wanita lebih usahawan wanita ini akan diperkasakan. Sorry lah, saya sudah bilang saya tidak percaya dengan budget ini, budget gula-gula, dan sekarang makin lagi bila saya baca itu saya tidak percaya. Okay, kita mesti juga melihat kepada hak sama rata lelaki dan perempuan dalam semua macam Rahimah cakap, hak sivil
dan politik. Tapi kita juga mau memastikan bahwa ekonomi, sosial, dan kebudayaan itu mengikut convention yang sudah kita 40 tahun, YB Zuraida katakan saya, sudah 40 tahun Malaysia telah tanda tangani convention untuk menghapuskan segala diskriminasi terhadap wanita. Okay, dan banyak dari segi sosial, ekonomi, saya mau sebut itu dulu. Berkaitan dengan keganasan wanita juga, betulkah? Masih lagi kan? Sedih juga. Kenapa wanita ini, walaupun kita punya partner, kebanyakan keganasan wanita ini berlaku di rumah tangga. Masih lagi, kita bilang partners, but actually in many households, wanita, keganasan wanita ini masih lagi berlaku. So kita harap kita boleh lelaki dan wanita. Saya percaya harapan, bila kita cakap harapan ini, kita membawa harapan kepada keluarga, pada negara kita, pada Sabah. So harapan untuk keluarga bagi kita adalah kita sama rata, sama. So equal partners in our family juga. We respect lelaki dan perempuan, respect each other ya. Saya mau katakan bukan saja untuk lelaki itu, tapi kalau wanita juga kita dua-dua we work together, I think we'll be a better team. Okay, yang satu lagi adalah pembangunan ekonomi wanita ini penting sekali. Dia perlu memberi perhatian pada wanita, dimajukan. Usahawan kalau 20 juta itu kalau tidak digunakan untuk empower, memperkasakan wanita, dia tidak akan berjaya. I'm still worried actually. Kita punya manifesto, so we have to work on it. Pakatan Harapan manifesto. Of course, we hope agenda wanita Malaysia ini akan lebih kuat dan diterima. In our manifesto, I always argue it's still more on the money part lah. In actually many aspect dan banyak aspek kita punya manifesto. Sepatutnya bukan saja tentang kewangan. Saya tahu kita ramai di antara kita yang perlukan lah wang bantuan dan lain-lain. Tapi saya rasa dia harus juga melihat kepada yang lebih memperkasakan, menguatkan kita, ya, supaya tidak kita wanita ini tidak jadikan untuk dibantu dengan kewangan sajalah, tapi juga dengan memperkasakan kita dan kita independen. Independen dari segi ekonomi, independen dari segi cara kita membuat kita punya ekonomi, mengurus kita punya rumah tangga. Dan saya terfikir juga ibu tunggal, mereka yang OKU, wanita OKU yang perlu banyak sokongan. Okay? Dan satu lagi, sebab ramai di antara kita di sini adalah wanita luar bandar juga, kadang-kadang perempuan ini masih lagi kan, kalau ada pilihan mau pergi ke sekolah, sekolah tinggi, universiti kah, college kah, saya tahu kalau ada lelaki dan perempuan dan kita memang kesempitan dari segi kewangan, lebih banyak perhatian ataupun peluang pada lelaki, betul kah? Ya, sedikit sudah yang cakap, jadi mungkin tak betul sudah. Betul kah? Ada lagi? Masih ada kan? Tapi mujur saya pun saya syukurlah banyak yang sudah saya rasa mendapat bantuan dan supaya wanita juga kembali dan bantu keluarga mereka. So saya mau katakan bagi saya dan saya punya asisten, saya punya timbalan, saya rasa pastikan bahwa kalau PH menang, kita mesti tentukan bahwa anak-anak perempuan ini mendapat beasiswa. Kalau bukan beasiswa, okeylah, dia bantuan sedikit supaya mungkin free mendapat persekolahan lah pada semua lelaki dan perempuan ini. Jangan kita sampai ada yang ketinggalan wanita, anak-anak wanita kita. Saya rasa terutamalah orang-orang asal ini. Dan saya mau selain daripada ini, tadi saya mau katakan sedikit tentang kerusi yang tambahan khas untuk wanita. I think YB Zoo will say probably a bit more, but apa yang jelas dia di Sabah kita sudah dengar 10.8% di ini parlimen. Tapi kalau kita tengok Sabah
kita punya DUN berapa, Pak Peka? Berapa peratus? 6.7% saja wanita. 6.7%. So, saya rasa terlalu sedikit, bukankah? Terlalu kan? Dan sekarang ramai sudah wanita. Saya tahu politik ini mungkin bukan arena wanita kan? Kita terasa macam itu. Tapi saya tengok macam ramai sudah yang mau mengubah keadaan. Kita tahu bahwa PRU14 ini adalah penentu kepada semua election. Kalau kita tidak bergerak sekarang, wanita, susah sudah kita ini. GST di sana, lain-lain lagi, bebanan-bebanan hidup kita ini. Kita tidak mau teruskan budaya di mana kita ada rasuah di dalam hidup seharian kita ini. Kita mesti buang itu. Itu yang teruk, dia menjadi macam cancer ya, di kehidupan kita. So, saya harap kita mau propose. Saya tahu ini bukan senang sebab banyak di antara parti ini memang susah. Satu, wanita ini dari segi competition dia sudah diskriminasi berpuluh tahun lah, dari awal lagi. So kalau wanita mau ke depan sebagai wakil, sebagai candidate, susah sekali. So the years of discrimination is difficult to bridge. We need to start now lah, kita mesti mula sekarang. Dan di negara-negara lain, apa yang berlaku kerana wanita ataupun ada kekurangan, mereka menukarkan undang-undang supaya we call it enabling policies. Nah, di Sabah ini sebetulnya dalam Constitution Sabah, pelembagaan Sabah, kita sudah ada satu artikel di mana kita boleh nominate 6 members, nominated members. Saya mau propose ini, mula kita berfikir, mungkin kita boleh mula debate supaya ada nominated kerusi yang khas untuk wanita ini daripada kerusi yang nominated ini. Actually proposal dari baru-baru ini YB, we had a very good national conference berkaitan dengan gender dan electoral reform. 20% sepatutnya wanita. Kalau kita calculate itu untuk DUN sebetulnya 18 kerusi ataupun 18 representative di DUN ini sepatutnya wanita ya. Dan sekarang ini dia hanya 4 kan. So there's a long way to go lah, 18. But it's not impossible lah kalau dengan nominated assembly woman ini. Satu cara dia adalah untuk pemilihan itu masuk dalam PRU14 lah. Dia di setiap parti sudah reflect dan siapakah wanita-wanita yang mereka ingin masukkan di dalam women only additional seats ini ataupun nominated members ini. Saya akan cakap lebih tentang itu kalau ada yang berminat, tapi 20% itu berarti kita kena members kena fikir dulu. Kita yang parti-parti di sini, dan kalau boleh kita mula dengan 3 komponen parti dalam Pakatan Harapan. So saya mau katakan bahwa 20% ini kalau tidak tercapai pun kita mesti mula berfikir. Wanita kalau oleh karena diskriminasi yang sudah lama ini, dia tidak akan dapat naik dengan sendirinya. Dia mesti dibantu. Macam juga the UN, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengatakan berkaitan dengan economic, social dan cultural rights, hak ekonomi, budaya dan sosial ini, dia mesti ada progressive realization, dia kata. Dia mesti meminta supaya bukan hari ini saja, tapi dia sedikit demi sedikit dia sampai ke sana, dan dia mesti ada undang-undang yang memastikan ini ada pencapaian. So wanita kalau kalau ada di dalam nominated seats ini, members ini dalam DUN, boleh kita consider. Saya tengok kepada chairman saya, dia tengok saya sini, Haji Hamzah juga. But I think it's very important for us to think, kalau kita boleh berfikir tentang artikel ini yang boleh kita gunakan kalau kita jadi kerajaan di Sabah, dan kita mesti ada harapan tuh. Itu yang boleh kita consider. The other thing unique di Sabah,
unik di Sabah adalah kita ada banyak etnik group yang tidak mungkin akan mendapat sokongan karena mereka terlalu kecil, ya. So small representatives ini, kalau kita juga dari pihak wanita, mungkin mereka boleh mengeluarkan kita punya wakil dari grup atau etnik grup yang kecil-kecil ini, seperti Tidung, Karumanau, ada sungai, ramai yang tidak kena represent dalam DUN. So they can be together, they can be a woman representative from this community lah. Okay, so saya tidak mau kasih panjang cerita saya, sebab saya rasa pelancaran ini khas untuk kita berpikir dan maju ke depan. Jangan kita stay on the same platform, same comfort zone kita. Kita mesti ke depan. Dan hari ini bagi saya pelancaran Wanita Pakatan Harapan Sabah ini adalah suatu langkah, ya, yang formal lah. Kami sudah mula dari segi komite dengan wanita dalam respektif wanita amanah di wanita PKR, keadilan dan juga DAP. Tapi kita dengar ini hari ini sebagai langkah untuk maju ke depan. So saya mau sekali lagi ucapkan terima kasih atas sokongan kamu yang datang hari ini. Jauh-jauh saya tahu dan penat, dan ada yang mau pulang terus hari ini. Tapi saya rasa ini peluang kamu untuk berjumpa antara satu sama lain. Tanjung Aru ada di sini, dari Libaran, dari Sandakan, dari Tawau juga ada, dari Kudat dan Interior kan, di Kenyau, Tengen, di Pensiangan, jauh-jauh seperti itu. Thank you very much. You are most welcome to this function. Saya harap kita boleh terus bekerjasama. Saya tahu parti ini kadang-kadang kita stay on our own ground kan, tapi ini penting untuk kerjasama kita. Tanpa kerjasama sebetulnya kita tidak akan menang dalam PRU ini. This is the hard reality untuk kita. Dan mungkin ini juga penting untuk melihat kepada parti-parti tempatan, bekerjasama dengan mereka. Tapi kalau kita mau tunjuk kita mau menang, tahu kuat kepada parti tempatan, kepada parti lokal, parti Pakatan Harapan, parti-parti dalam Pakatan Harapan mesti sendiri kuat, betul? Ya, jangan bilang, ayo kita minority, kita ini tidak. We are actually the national party. Yeah, we are the party. Kalau kita menang, sudah kita punya manifesto is already national. Kita ingat lagi PBS dulu, dia menang almost 90%, berapa? 90% mungkin. Tapi oleh kerana mereka hanya kuat di Sabah, di Putrajaya tidak menang, alah, apa jadi? Kita begini juga kan, akhirnya PBS juga lingkup. So dia masuk BM lah, maksudnya bukan dia lingkup lah, tapi itulah. So kita mesti sebagai parti nasional, kita must be proud, we must be strong, dan mengatakan we are better. You lead to call satu Malaysia. Okay. So dengan ini terima kasih dan selamat hari pelancaran wanita. Dan tidak terlalu awal mungkin bagi mereka yang Kristian, saya ucapkan Merry Christmas. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi atas ucapan yang berapi disampaikan oleh Puan Jenny. Wanita berani ubah. Wanita berani ubah. Wanita berani ubah. Sekali lagi terima kasih di atas ucapan Puan Jenny sebentar tadi. Saya alu-alukan kehadiran saudara Adrian Lasimbang. Dan sekali lagi saya alu-alukan dan ucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran semua para hadirin pada petang ini. Seperti yang disebut oleh Puan Jenny tadi,
masing-masing pun ada kekangan masing-masing, tetapi alhamdulillah kita berjaya sampai di sini dan mengadakan majlis pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan YB Stephen Wong selaku timbalan ahli parlimen, selaku timbalan pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan alaluan daripada beliau. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis petang ini. Belahan-belahan saya ucapkan selamat datang khasnya kepada kita punya yang berhormat Junaidah, all the way from Semenanjung, sebagai ketua wanita Pakatan Harapan Malaysia. Jadi saudari Jenny, pengerusi ketua wanita Pakatan Harapan Sabah, dan rakan-rakan dari parti TAP, parti Keadilan dan parti Amanah, dan rakan saya Haji Hamzah, pagi ini baru-baru kita sama-sama satu flight datang sini, dan juga kita punya advisor saudara Jimmy. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, petang ini saya yang baru-baru dijemput. Saya jadi pakai hari petang ini saya tidak ada pakai skirt, tapi pun ada peluang diucap di sini. Terima kasih wanita. Jadi saya tengah sebagai wanita, ramai pun sudah concern kita punya wanita status di Malaysia, dan Pakatan Harapan sudah janji kita akan mempentingkan status wanita. Khasnya di TAP, kita sudah setuju pada 2 tahun dengan Kongres di KL, kita sudah mengiktiraf wanita semesti mau ambil 30% status di mana-mana. Jadi tahun ini kita punya what you call the CEC, kita sudah mengambil satu ini direction mau mencapai satu status ini, tapi walaupun belum lagi, tapi kita punya CEC lah, wakil di dalam CEC pun sudah meningkat. Harap-harap pada ini pilihan raya akan datang, kita juga di Pakatan Harapan di Sabah akan mengiktiraf meningkat juga status yang lebih wanita sebagai calon di bertanding di Sabah sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khasnya kita punya wanita, there is a slogan always says, a successful man, di belakang semesti ada satu perempuan. Gitu ya, we all take perempuan yang mempertahankan to help him, and men cannot be success. Likewise, kalau pilihan raya tidak ada perempuan, tidak ada wanita di belakang memperjuangkan bersama-sama, kita tidak boleh menang ini pilihan raya. Ya, jadi kepentingan wanita di mana-mana kepentingan begitu utama. Saya harap hari ini wanita will play a very very important role, memberitahu, mempercampak campaign kepada rakan-rakan kurakan-kurakan kita bagaimana Sabah semesti mau menghapuskan satu nama ini fix di posisi kita, tidak mau. Ini Datuk Najib sekali-kali datang Sabah ini bilang Sabah ini fix deposit, tetap punya barisan nasional, tidak boleh, tidak perlu dia. Jadi apa-apa kita Sabah meminta, dia mana ada tengah. Sabah ini fix deposit,
Muri. Tidak-tidak pun sokong Barisan Nasional dia bilang, tidak payah. Jadi di parlimen sebanyak pembangunan begitu besar-besar mega projek yang semua di melaksanakan di Semenanjung. Saya dah tanya seperti apa AM3, BA3 apa semua itu trend-trend dengan itu. Tidak ada berapa yang di sana. Tapi sampai sini apa-apa pun tidak ada. Hanya satu biji tanam bunyi pun selalu rosak. Ya enggak? Ah, ini tanam bunyi wakil muri membuktikan ini satu masalah kan? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini this is the time we want to tell Barisan Nasional enough is enough. Cukuplah. Sudah 54 tahun yang memerintah Sabah, kita hapus halau ini Barisan Nasional. Kita berkata harapan akan beralih, mengambil alih sebagai kerajaan pusat di wilayah dan juga di Sabah. Ya, we have to change to give a new hope to the people. I think kita pun semua, kita sudah lancang kita punya manifesto di Sabah. First phase sudah, second phase akan dilancar di only this coming 22nd ini. 20 hari pulang, 22 hari pulang di Keningau. Jadi this is our manifesto from Sabah, Pakatan Harapan. Kita we want to change. Selain dari mempertahankan hak-hak Sabah, we also want development. We also want a VC and MC that will be good for all the Sabahan, so that our Sabah will have a good future. Yes. Jadi petang ini saya tidak mau ucap terlampau sebab this is the day for the wanita. So saya tidak ada wasted yang terlampau lah. Nanti saya akan halau. Jadi di sini saya tanya, ucapkan tanya kepada semua adik-adik calon kuasa mengadakan satu perjumpaan atau pelancangan begitu bermakna. Bersama-sama kita boleh menjumpa, mengenal seseorang, sesatu. Sebab hari ini saya pun nampak banyak ramai yang new faces saya belum kenal. Jadi sini dan juga kita, we hope kita punya Puan Junaida, YB Junaida yang di sini, di Sabah, have a very enjoyable and meaningful program also. Jadi di sini wanita boleh, wanita boleh, wanita boleh, wanita boleh. Sekian, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh kepada yang berhormat atas ucapan sebentar tadi. Terima kasih YB atas ucapan sebentar tadi. Jadi dalam dua ucapan yang kita dengar tadi menyebut tentang lebih ramai lagi penyertaan kaum wanita dalam parlimen, dalam kepimpinan negara. Suka juga untuk saya ingatkan selaku orang muda, bila kita jadi YB, bila kita jadi orang besar, bukan untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan itu mesti berbalik kepada siapa? Kepada rakyat. Hidup, hidup, hidup rakyat. Kenapa bila hidup rakyat terus suram, terus kita suram? Sekali lagi, hidup, 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 hidup rakyat. Hidup rakyat. Jadi saya sebenarnya tadi Puan Zeni dia bilang nanti Siti Hazar cari lagi apa lagi sorakan-sorakan tu kan. Saya kira slogan hidup rakyat ni yang ini yang kita kena utamakan, tanamkan dalam pemikiran kita sebagai ahli politik. Kira-kira di bawah, lebih-lebih lagi bila kita sudah berada di atas. Sekian peringatan daripada orang muda.
sebelum kita dengar ucapan daripada YB Zuraida, kita akan melihat sedikit persembahan montaj memperkenalkan Majlis Pimpinan Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Kalau tadi Puan Jenny ada perkenalkan, mungkin kita tidak nampak jelas wajah-wajah ICK, jadi kita boleh lihat dalam montaj ini. Dipersilakan.
Yang berkembang
majlis kita pada petang ini sudah sampai ke kemuncaknya. Sekarang kita akan mendengar ucap tama pelancaran wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Zuraida Kamarudin, Ketua Wanita Pakatan Harapan Malaysia, yang bertemakan memperkukuhkan kerjasama wanita Pakatan Harapan untuk Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wala asyrafil wa mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengloy, lengloy, cinsi, cinsi, lengcai, ni hama. Sini tak ada ayah ni, tak ada, tapi ada kopi ni, Zen. Betul, kopi ni, Zen. Wishing you an early Merry Christmas to all of you and a Happy New Year, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, Sabah, syukur kepada kepimpinan wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah yang hari ini telah melaksanakan tugas untuk buat satu pelancaran Pakatan Wanita Sabah. Syabas, saya ucapkan pada Puan Jenny Lasimbang, selaku Ketua Wanita Pakatan Harapan Sabah, Timbalani Rahimah dan juga Sakina. Syabas kepada mereka, berikan tepukan pada ketiga-tiga wanita ini. Alhamdulillah, dan saya juga alu-alukan kehadiran kepimpinan Pakatan Harapan Sabah yang diketuai hari ini oleh saudara Steven dengan saudara Hamzah, dan juga kita ada Kenny sebagai wakil kepada Christina, dan juga saya juga alu-alukan kehadiran YB Batu Sumpah. Ini YB Batu Sumpah, dekat Parlimen cakap pasal Batu Sumpah, sampai speaker panggil Batu Sumpah juga. Wadi, Jimmy, sangat aktif, okay. Alhamdulillah, dan juga saya lalukan kehadiran Ketua Cabang Keadilan yang saya kenal, yang DAP saya tak kenal, Amanah saya tak kenal, tapi saya kenal lah. Ini jejaka-jejaka yang menemani wanita-wanita keadilan untuk hadir pada hari ini, Saudara Johari, Jeffrey dan juga Ahmad Hassani, am I right? Baik, alhamdulillah. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada ibu, kepada Jenny Lasimbang yang turut serta pada kita hari ini. Ada lagi ibu-ibu yang lain datang? Ada? Ada? Tak ada? Mana? Saya nak sebut, saya nak itiraf kehadiran ibu kepada kita yang ada kat sini, saya nak itiraf. Kalau ada ibu yang lain, tunjuk kenalkan saya. Bakal ibu ada. Terima kasih, ya. Dan juga daripada Parti Cinta Sabah, saudara wakilnya juga. Siapa nama tadi, tak ingat tadi? Martina. Martina juga, dan juga wakil bersih juga saya dipahamkan juga bersama kita pada hari ini, ya. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pelancaran negeri yang ke-10. Semalam saya di Melaka yang ke-9, hari ini yang ke-10. Dan insyaAllah pada 6 hari bulan Januari, kita akan adakan pelancaran wanita Pakatan Harapan di peringkat nasional di negeri Selangor sebelum konvensyen Pakatan Harapan Pusat. Saya nak cakap syabas kepada kepimpinan Pakatan Harapan Wanita Nasional kerana kami lebih ke depan. Kerana sudah 10 negeri kita dah buat pelancaran, tapi di peringkat parti induk masih lagi belum sampai ke angka 10. Jadi wanita Pakatan Harapan jauh ke depan lagi daripada perancangan dan aktiviti. So kena buat lah. Sabah belum buat lagi kan? Jadi ini saya nak tunjukkan bahawa wanita Pakatan Harapan adalah wanita harapan, wanita harapan pada wanita negara kita, wanita di Malaysia ini. Jadi kita semalam saya buat satu pelancaran juga, perhimpunan wanita Felda. Kita panggil Felda Nita Berdaya Negara Sejahtera. Kerana di Semenanjung banyak kawasan Felda yang dianggap oleh BN National sebagai kawasan fixed deposit orang perempuan. Jadi maka wanita Pakatan Harapan akan memulakan gerak kerja untuk jelajah ke kawasan-kawasan Felda ini untuk membuka
agar wanita di kawasan Pempeda ini yang banyak terkongkong dan dikekang pemikiran mereka agar dapat lebih terbuka dan dapat diberdayakan sehingga mereka mampu untuk membuat pilihan pada pilihan yang akan datang, mereka berani untuk membawa perubahan. Ini yang kita harapkan. Jadi seguru dengan itu juga saya terfikir juga Sabah Sarawak. Juga di Sabah yang mana tadi Jenny sebut ada ramai wanita desa. Ya, kawasan-kawasan desa yang banyak harus kita berdayakan dan kita perkasakan. Jadi insyaAllah kita akan juga memikirkan satu strategi khas untuk jelajah di negeri Sabah untuk kita tackle khususnya wanita di negeri Sabah ini. Terus dengan isu pendidikan negeri Sabah, saya sebagai ahli parlimen banyak kali sudah saya berbahaskan di parlimen. Saya sebut di Sabah oleh kerana banyak kawasan pendalaman. Jadi pendidikan untuk anak-anak gadis ada satu kepentingan kepada negara. Tetapi ianya tidak, mereka tidak berapa selesa dan selamat dalam keadaan yang jalannya jauh, yang tidak ada bas, yang tidak ada infrastruktur. Maka kena ada banyakkan sekolah-sekolah asrama untuk gadis-gadis dalam negeri Sabah ini. Bila ada sekolah berasrama, mereka tidak perlu takut tentang keselamatan mereka kerana mereka duduk di asrama, tidak perlu pulang balik dari rumah ke sekolah yang jauh seperti apa yang terjadi di gadis, pada gadis Penan di negeri Sarawak. Mereka dirogol dalam perjalanan pergi ke sekolah. Kita dah dengar cerita itu. Sebab itu saya tidak dibenarkan masuk Sarawak pasal saya banyak memperjuangkan gadis-gadis Penan yang telah dirogol di kawasan Balak. Saya sekarang dihalang daripada masuk negeri Sarawak. Jadi saya harap saya tidak dihalang Steven untuk masuk negeri Sarawak dalam masa kehadapan. Saya baru balik daripada Iceland, puan-puan, di mana saya menghadiri satu konferensi antarabangsa dunia yang mana presiden-presiden dan Perdana Menteri, Perdana Menteri dan datuk-datuk bandar wanita seluruh dunia berkumpul dalam persidangan itu di Iceland yang saya baru pergi. Saya nak berkongsi, okay? Saya bertemu dengan seorang presiden daripada Kosovo, seorang wanita. Dia bermula daripada sebagai seorang anggota polis. Lepas itu ditawarkan untuk mengangkat jawatan untuk ditawarkan untuk mengambil jawatan ketua polis Kosovo. Jawatan ketua polis kebanyakan orang lelaki, betul? Tapi beliau ini telah ditawarkan untuk mengambil jawatan ketua polis Kosovo. Ketika itu juga beliau ditawarkan oleh sebuah syarikat ke apa dengan gaji yang lebih lumayan daripada ketua polis, iaitu 20 kali ganda daripada gaji ketua polis. 20 times more, 20 kali ganda. Tapi beliau memilih untuk menjadi ketua polis Kosovo. Kenapa? Kenapa? Kerana sebagai seorang wanita, beliau amat peka dan sangat terpanggil untuk memastikan bahawa suara wanita mesti ada di kepimpinan polis dan negara itu untuk membolehkan menggubalkan dasar-dasar yang boleh membuat hidup orang perempuan lebih selamat dan sejahtera dalam negara mereka. Sebab itu wanita Pakatan Harapan hari ini bila menyatakan bahawa kita harus mengangkat lebih ramai wanita sebagai kepimpinan, bukan masalah isu orang lelaki tak boleh buat kerja, bukan. Isunya adalah untuk membawa perspektif orang perempuan dalam pengumpulan dasar dalam negara. Hari ini perempuan di sini adalah untuk kami beri perangsang untuk bangkit dan bangun, membawa suara wanita agar lebih didengar oleh kerajaan yang ada, barulah boleh kita bawa perubahan. Seperti apa yang disebutkan oleh Rahimah tentang Rosa Parks. Rosa Parks ini adalah seorang wanita berkulit hitam. Bermulanya protes, demonstrasi ataupun reklamasi ataupun gelombang perubahan agar tidak ada diskriminasi kepada orang kulit hitam bermula dari Rosa Parks, seorang wanita. Macam mana dia mula? Dia nak pergi berjalan, nak naik bas. Nak naik bas sebagai wanita kulit hitam, beliau dia didiskriminasikan, tidak boleh naik bas.
Jadi oleh sebab itu dia terfikir, kenapa pula saya seorang wanita, saya seorang manusia biasa, saya seorang insan, saya ada hak asasi untuk naik bas dengan siapa-siapa saja rakyat Amerika. Kenapa saya diskriminasi? Jadi dari situ Rosa Parks membuatkan satu gerakan agar protes dan lawan pada kerajaan yang ada. Maka terlahirlah siapa? Nelson Mandela. Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden kepada negeri apa? Afrika. Ya? Tapi dia tercetus daripada seorang wanita, Rosa Parks. Jadi saya nak sebut kebangkitan dalam negara ini juga harus dicetuskan dan dibawa, dimulakan dengan suara orang perempuan, puan-puan. Sebab itu wanita Felda yang saya jumpa semalam pun, saya minta agar wanita Felda sendiri bangkit dan bangun membawa suara wanita. Saya percaya kalau orang perempuan bangkit dalam negara ini, Najib mesti terlondir punya. Najib ke? Siapa sini? Musa Aman? Bersama. Kalau orang perempuan bersatu bersama membawa separuh daripada suara rakyat Malaysia ini, saya percaya orang perempuan gegar, mampu untuk gegar membawa perubahan. Sebab tadi kata ubah, tetap ubah, ubah sampai menang. Ya. Jangan ubah, ubah, ubah tak menang-menang. Ya. Kena menang. Ya. Saya di Asia, saya jumpa lagi. Dan tadi saya tak habis cerita pasal wanita Kosovo tu, bagaimana dia jadi presiden. Selepas itu ada pilihan raya di Kosovo. Jadi parti-parti semua dia saya tengok nama dia, dia kata mana parti yang dia nak masuk untuk bertanding. Akhirnya yang parti-parti lain ada lelaki dan perempuan, kebanyakan parti-parti semua lelaki lah kan di Kosovo. Mereka kata Puan tak payah masuk parti mana-mana, Puan bertanding sebagai bebas, kami semua akan sokong dan undi Puan sebagai presiden Kosovo. Jadi datang pilihan raya, beliau diangkat menjadi presiden Kosovo dengan sokongan dengan parti-parti yang lain. So, jadi ini satu contoh yang saya nak bawa kepada perempuan agar nampak bagaimana terbukanya, bagaimana peluang yang ada untuk orang perempuan sekiranya kita berkaliber, berupaya dan sebagainya. Keduanya saya jumpa dengan, saya nak pergi ke Iceland, kenapa? Kerana di Iceland itu adalah tempat pertama wanita di dunia ini menjadi presiden pada tahun 1980. Puan Vigdís di Iceland menjadi presiden wanita pertama di dunia. Dia masih hidup lagi, saya pergi ke Iceland. Kebetulan persidangan itu berada di Iceland, saya pergi, saya nak berjumpa dengan beliau. Beliau diangkat menjadi presiden elected, dipilih, bukan dilantik, dipilih. Dalam pilihan raya dipilih untuk jadi presiden pada tahun 1980 sampai 1996, 16 tahun jadi presiden Iceland. Ketika beliau menjadi presiden, beliau adalah seorang ibu tunggal. Dia tak ada suami lah, ibu tunggal dengan anak-anak. Bila ditanya, Puan bagaimana Puan nak menghadiri majlis di Raja-Raja? Iceland tu masih ada raja-raja lagi. Bagaimana nak apa grid? Apa yang cakap macam nak greet the king, how you going to greet the king? So dia kata it's okay, I'll greet the queen first and the king later. Dia kata macam itu. So dia tidak jadi isu kalau saya perempuan pun, walaupun dia raja ke ada agung ke, maknanya tidak menjadi masalah untuk orang perempuan untuk menjadi presiden satu parti ataupun prime minister satu parti. Dan saya bertemu dengan seorang presiden juga daripada Lithuania, seorang wanita juga. Yang ini wanita single, single woman, tak kahwin. Dia belum berkahwin, single, menjadi presiden. Dia juga ditanya macam mana nak melakukan kerja tak ada suami dan tak ada anak bersama-sama dia. Dia kata, it's okay. Bila saya ni single, saya lebih banyak masa untuk berikan khidmat kepada rakyat. Itu yang ketiga saya jumpa. Yang keempat saya nak berkongsi juga pada kepimpinan Pakatan Harapan sini. Saya nak bawa cerita Tunisia. Tunisia adalah sebuah negara yang baru dapat demokrasi. Dia baru buat pilihan raya demokrasi. Dulu dia sistem apa? Sistem tentera.
apabila dia buat sistem pilihan raya demokrasi pada 2014, baru je ni terus dia buat perlembagaan, mesti ada perwakilan sama wanita dalam Dewan Undangan Negeri. Okey, selepas pilihan raya tak cukup wanita untuk menjadikan kesamarataan perwakilan wakil rakyat dalam Dewan Undangan Negeri Tunisia. Jadi apa yang mereka lakukan? Wakil rakyat lelaki macam Steven, macam Jimmy, letak jawatan bagi laluan kepada wanita. Boleh Jimmy? Boleh? Steven? Ini cakap sini boleh lah, dia tak ada buat. Okay. Tapi bukan dipaksa, tidak dipaksa, tapi atas moral obligation. Maknanya kita sudah buat perlembagaan, maka mereka merasa bertanggungjawab untuk menjunjung perlembagaan itu agar dapat dilaksanakan. Begitu juga kita wanita Pakatan Harapan, memang syarat 30% daripada 2007, kita wanita keadilan 2007 dah masuk dalam perlembagaan, mesti ada sekurang-kurangnya pelibatan 30%, dan lepas itu diangkat dalam wanita Pakatan Rakyat pada 2012, dan sekarang sudah jadi wanita Pakatan Harapan. Dalam perlembagaan kita memang ada agar melepaskan sekurang-kurangnya 30% wanita di semua peringkat, tapi malangnya pelaksanaannya masih lemah lagi, belum sampai ke tahap macam lelaki di Tunisia, belum sampai ke tahap itu. Namun demikian, kita akan cuba sedaya upaya untuk meletakkan agar ramai lagi wanita untuk menjadi perwakilan kita. Tapi apa yang saya persoalkan ketika saya hadir kepada di persidangan antarabangsa itu, Barisan Nasional UMNO tidak menghantar wakil, kerajaan kita yang ada ini tidak menghantar wakil wanita, atau mereka dijemput tidak mau hadir dalam konferensi ini. Saya dah dua kali hadir, kedua kali saya hadir tak ada daripada Barisan Nasional, hanya saya seorang wakil dari Malaysia. Bila saya seorang, saya jadi raja dekat situ, salahlah saya lah. So saya buat gulungan, menggulung ucapan sebagai wakil dari Malaysia. Tapi apa yang saya kecewakan, sekiranya wanita UMNO Barisan Nasional menghadirkan diri dalam konferensi yang saya sebut tadi itu, saya percaya mereka akan mendapat inspirasi dan motivasi yang hebat agar balik untuk melaksanakan perkara yang sama dalam negara kita, Malaysia. Tapi malangnya mereka tidak berani untuk menghadirkan diri dalam forum atau conference atau persidangan sedemikian. Mereka lebih suka macam katak bawa temburung. Saya percaya kalau dia pergi pun, saya ingat kalau perempuan dekat dari desa mana pun dia bersabar ni, saya suruh pergi hadir pada conference itu, perempuan akan balik dengan penuh semangat untuk bawa perubahan. Tapi ini tidak. Kita sedih. Timbalan Menteri Wanita datang daripada Sabah, YB Mohamed, betul? Menteri Wanita di Sabah, YB Zainab, ada di mana? Ada di mana YB Zainab? Karang Bunan. Kita ada dua menteri dari satu federal, satu negeri, tapi tidak mampu untuk buat perubahan. Bila cakap tentang perwakilan wanita, kita bukan kata tentang DAP ke, keadilan ke, amanah ke, ataupun bersatu, tidak. Kita cakap tentang wanita seluruh negara, tidak kira apa parti. Bila dia masuk dalam dewan, dia akan memperjuangkan tentang kepentingan orang perempuan, tak kira lah dia parti apa. Dan kita pun kena buang orang lelaki macam kina binatangan tu, yang selalu menghina orang perempuan. Kita nak angkat lelaki dari Pakatan Harapan yang sangat peka tentang orang perempuan, sangat peka gender tentang orang perempuan. Wakil rakyat Pakatan Harapan lelaki tidak pernah menghina orang perempuan dalam dewan, walaupun di parlimen atau di dewan negeri. Mereka mengangkat status orang perempuan, mereka memuji kebolehan orang perempuan, tapi tidak Barisan Nasional puan-puan. Barisan Nasional menghina orang perempuan dalam dewan, menghina. Jadi kita kena bangkit, cakap dengan orang perempuan, jangan undi lelaki macam ini. Buat apa undi lelaki macam ini? Mana orang kita batangan tak sini? Ada tak? Boom tu, tengok dia kacau saya kat parlimen, saya buat demonstrasi dekat dia
saya kat parlimen. Ha. Dia kacau saya lagi, dia kena dengan saya. Ha, itu belum saya. Ha. Belum saya tumbuh lagi Jamal, mana Jamal lah. So, sebab itu saya heran. Jadi perempuan, apa nak saya katakan, wanita Barisan Nasional UMNO memang kita boleh harapkan untuk memperjuangkan nasib orang perempuan dalam negara ini. So, if you want your life to be changed, orang perempuan, ceritakan kepada wanita lain, tukar kerajaan kepada pakatan, maka nasib wanita akan jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Ikan buk. Sehinggakan saya malu dalam parlimen pada tahun 2011, lepas Syarizat kes lembu harus menarik diri, letak jawatan, mengangkat orang lelaki jadi menteri wanita. Seolah-olah tak ada perempuan lagi untuk menjadi menteri wanita. Ketika itu saya dalam parlimen, Jimmy dengan Steven belum ada lagi kan? Ketika itu saya dalam parlimen, saya malu, saya bangun berucap dengan kawan-kawan YB wanita yang lain daripada pakatan, apakah wanita UMNO Barisan Nasional tidak terasa terhina sehingga kan ada 13 wanita atau ahli parlimen daripada UMNO, tidak seorang pun mereka mampu untuk menjadi menteri wanita sehingga meletakkan Najib sebagai menteri wanita. Kita sedih, saya tak kira kita pembangkang ketika itu, kita pembangkang, tapi kita kata demi martabat orang perempuan, kita kata angkatlah satu daripada wanita UMNO ni jadi menteri. Ha? Untuk mempertabatkan wanita, seolah wanita tak ada maruah. Sehingga kan saya dalam ucapan saya dalam parlimen ketika itu, saya tanya kepada Najib, tidak adakah wanita UMNO yang berkelayakan ada 13 ini untuk diangkat jadi menteri? Tidakkah wanita UMNO terasa sampai tidak boleh diiktiraf kebolehan perempuan untuk menjadi menteri? Dan saya cakap dengan Najib dalam ucapan saya, soalan dengan dia, saya kata pekan saya sampai malu macam mana nak jawab dengan rakyat. Kita tengok dalam social media, dalam Facebook, bagaimana pekan dilipstikkan, di eyeshadowkan, di pipi merahkan dan ditudungkan. Ketika Najib menjadi menteri wanita, dalam Facebook macam-macam orang buat dia bagi popat, betul? Pakai tudung, pakai lipstick, pakai eyeshadow. Jadi saya kata, bagaimana saya nak pertahankan pekan kalau macam inilah gambaran pekan dalam Facebook, saya tanya. Kita apa dijawab? Boleh tahan yang melalui Ampang ini? Kita rampas Ampang 2013, dia kata. Tapi Alhamdulillah 2013 saya menang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi inilah yang kita nak agar perempuan ada dapat kesedaran. Dan kerjanya sekarang apa? Memang selain daripada Sabah ni fixed deposit Barisan Nasional, kelompok wanita juga menjadi fixed deposit Barisan Nasional. Nak menang, dia kata, pergi jumpa orang perempuan. Wanita UMNO pandai kepung-kepung orang perempuan. Betul? Jadi orang perempuan di kawasan-kawasan pendalaman dan tiada terkongkong. Terkongkong, tidak, mindanya tidak terbuka dan ditakut-takutkan, diugut-ugutkan oleh Barisan Nasional UMNO. Jadi inilah kerja kita perempuan, turun padang di kawasan-kawasan ini, bukakan minda mereka agar lebih terbuka, agar mereka faham apa itu pemberdayaan wanita, apa itu memperkasakan wanita, apa itu suara wanita. Dan insya Allah hidup mereka akan jauh lebih hebat daripada apa yang ada sekarang, perempuan. Ini yang kita amat harapkan, kerana saya again and again saya sebut, kita tidak boleh harap dengan wanita UMNO untuk mempertekadkan kualiti hidup wanita dalam negara ini. Memang tidak boleh harap, memang tidak boleh harap. Sebab itu dalam ucapan golongan saya waktu di Iceland, saya sebut negara kita Malaysia, saya sebut my country Malaysia hope to achieve negara berharapan untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020, maknanya 3 tahun dari sekarang. Walaupun peluang untuk wanita belajar adalah tinggi, pergi sekolah, tinggi tadi Rahimah sebut 60% wanita pergi sekolah, masuk universiti dan sebagainya, tetapi
tetapi pelibatan politik wanita dalam negara saya, walaupun dah 60 tahun merdeka, dipimpin satu parti, dan dah 60% wanita dalam universiti, dan ada perlembagaan 30%, perwakilan politik tak pernah melebihi daripada 10%. 60 tahun ni negara ni dah merdeka, dan wanita UMNO dah memerintah 60 tahun. Tak mampu. Berbanding dengan kita pakatan 2008 kita dapat masuk dalam Dewan Parlimen, kita hantar 10 ahli parlimen wanita terus 2008. UMNO yang 60 tahun itu ada 13. 3 je lebih dari kita. 60 tahun. Kalau bayangkan kalau kita dapat memerintah 60 tahun yang dulu perempuan, kita tiga, bukan tiga setakat 30%, 50% pun wanita dah boleh masuk dalam Dewan Parlimen perempuan. Mereka tidak ada political will, tidak ada keiltizaman untuk memastikan wanita itu dapat dimajukan sebagai suara-suara keramat. Tapi mereka hanya bagus untuk apa? Menjadi penyeri-penyeri majlis. Macam lah sini dia ni buat joget-joget. Untuk penyeri majlis, untuk token, bukan. Kita wanita bukan itu lagi. Kita ada peranan yang jauh lebih penting. Program kena sampaikan kepada wanita-wanita di desa itu. Walaupun mereka tidak bekerja mungkin, walaupun mereka tidak bawa uang, apa duit kepada keluarga mereka, tapi ada kerja yang mereka buat sangat penting, yang tidak bergaji, yang orang lelaki tidak buat, untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Wanita tak buat ni tak ada pembangunan negara. Apa dia? Mengandung, melahirkan, menyusukan, ini semua kerja ada gaji ke tidak? Ada gaji? Jimmy, ada gaji isteri gaji ke mengandung? Tidak ada kan? Kita sapu rumah, kemarin dapat kita DST? Tak dapat. Bila sakit dapat DST? Tak dapat. Tapi ini adalah kerja yang membangunkan negara yang tanpa gaji. Jadi harus diberikan pengiktirafan. Jadi sebab kepada wanita desa, wanita asal, wanita yang di perkampungan itu bahawa perempuan adalah penting dalam negara ini. Maka perempuan ada hak untuk memilih, membuat keputusan, memilih kerajaan yang boleh memerintah dan membawa manfaat kepada perempuan. Yang ada ni tidak ada. Sebab itu kita dah ada contoh di negeri Pulau Pinang dan negeri Selangor. Bila kita perintah, kita dapat laksanakan apa yang kita nak buat. Di Selangor contohnya, wakil rakyat wanita yang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dah capai dah 30%. Selangor 30% ahli Dewan Undangan adalah wanita. Kita ada 14/44, 30%. Kita punya ahli majlis yang duduk di PDP ataupun di Majlis Pembandaran hampir 30%, 20 lebih, hampir 30%. Kita ada ketua kampung juga wanita. Ya, ada yang kata pasal kita dah merintah boleh kita buat. Ya, bila kita perintah kita mampu buat. Walaupun UMNO dah 60 tahun yang merintah tapi tak mampu buat. Takkan buat. Jadi maknanya tidak ada political will, dan wanita UMNO tak boleh diharapkan lagi untuk perjuangkan wanita. Dalam parti mereka pun mereka tidak berani bersuara, apatah lagi di luar sana. So kita kena bawa perubahan. Jadi kalau dekat Selangor yang terkini, ingat tak kita waktu wanita Pakatan Rakyat, kita janjikan suri rumah tangga dapat caruman RM50. Ingat? Siapa ingat tu saya berkempen ya, Sakinah, ingat? Berkempen waktu pilihan raya 2017, bahawa kalau Pakatan menang, insyaAllah ibu-ibu duduk rumah, kita akan kasih wang caruman RM50 sebulan, dia itu disimpan, bila sudah matang boleh ambil, dan boleh gunakan untuk bila suami meninggal ke, perceraian atau ada sakit-sakit kronik. Tapi malangnya kita tak menang pada 2017, tak dapat laksanakan. Tapi Selangor kita 2018 baru-baru ni bajet Menteri Besar Datuk Syed Azmin Ali mengumumkan setiap ibu di negeri Selangor yang berpendapatan 2000 ke bawah akan dapat kad KIS,
kasih Ibu Smart Selangor. Sebagai kakis kasih Ibu Smart Selangor yang bernilai RM2,400 satu tahun, tuan-tuan. Setiap bulan dia pergi supermarket, dia pergi mana ke, dia bawa kad itu, dia boleh belanja RM200. Belilah apa dia nak. Jadi saya nak kasih biar orang perempuan di Selangor itu, wanita yang berdaya, mampu buat keputusan, buat keputusan untuk keluarga. Saya tahu orang perempuan ni kalau kasih duit, dia tak akan belanja untuk diri dia, beli emas ke apa. Dia akan tetap belanjakan untuk keluarga dan anak-anak. Dia mesti beli susu ke, dia beli lampin ke, right? So, ini Selangor kita laksanakan. Di Pulau Pinang pun dilaksanakan, tapi dengan kadar yang lebih rendah sikit. Kerana Pinang itu kecil, Selangor itu yang terkaya dalam Malaysia. Jadi kita mampu kasih banyak sikit. Jadi maknanya kami adalah kerajaan, Pakatan Harapan adalah kerajaan yang menunaikan janji. Kita laksanakan apa yang dijanjikan. Bukan cakap kosong saja. Cuba kasih tahu pada kawan-kawan kat Sabah ni. Kita tak bohong. Jangan tengok TV3 tadi sama saya sebut apa dekat Putatan. Mana? Tak ada air tadi. Mana? Mana? Sepanggar tak ada air. Dia kata nak duduk rumah adik dia, tapi tak ada air dengannya kat rumah adik dia. Saya kata saya nak dekat TV tu Selangor, dia tak ada air. Pasal dalam TV saya keluar Selangor, Selangor, Selangor tak ada air, Selangor tak ada apa. Jadi sebab itu banyak program-program yang kita buat di Selangor adalah program peduli rakyat yang mana untuk menjaga kebajikan rakyat. Saya tak payah cerita lah, orang Sabah dah tahulah. Dengan air percumanya, dengan ada peduli sihat, kita ada kad peduli sihat dapat RM500 satu keluarga. Pergi doktor private, swasta, bukan klinik kerajaan. Klinik Satu Malaysia ada. Sini ada klinik Satu Malaysia? Ada, tapi sakit, semua sakit dia pedal Panadol. Tak ada doktor. Lalu orang Sabah mati dengan Panadol. So yang ini klinik swasta. Kali ini dia tambah dulu 500 untuk 2018 Kerajaan Negeri Selangor tambah kepada RM700 untuk bantu kalau ada kanser pun boleh gunakan kad itu untuk sebagai rawatan. So duit-duit yang mana dalam Kerajaan Negeri Selangor diberikan kepada rakyat. Sebab itu kalau Negeri Selangor dan Negeri Pulau Pinang yang prestasinya sangat hebat dalam laporan dan sebagainya, laporan pada Auditor General, maka tidak mungkin Barisan Nasional UMNO boleh rampas Pinang dan Selangor daripada Pakatan Harapan, puan-puan. Tak mungkin. Sebab ini yang mereka takuti. Sangat-sangat. Sangat-sangat mereka takuti. Sebab itu mereka hentam Selangor, mereka hentam Pulau Pinang hari-hari dalam TV. Jadi puan-puan percaya ke? Puan-puan tengok TV 1, 2, 3 tak tengok lain? Jangan percaya. Kena ambil surat khabar Selangor kini yang kita buat edaran, berita-berita lain daripada pemimpin ini kita gunakan untuk berkempen kepada wanita di luar sana. Saya amat berharap dengan adanya gabungan Wanita Pakatan Harapan di peringkat Negeri Sabah pada hari ini, ketiga-tiga kepimpinan parti ini duduk dan merangka strategi bagaimana Wanita Pakatan Harapan Sabah akan dapat bergerak segerak serentak bersama-sama untuk turun padang, untuk mengubah nasib wanita di negeri Sabah. Itu yang menjadi keutamaan kita, adalah untuk mengubah nasib wanita di negeri Sabah. Sekiranya kita mampu mengubah nasib wanita di negeri Sabah, mampu mengubah pemikiran wanita di negeri Sabah, maka saya percaya itulah tiket kita untuk ke Putrajaya. Jadi dengan sekali lagi saya syabas dan tahniah kepada semua yang hadir, kepimpinan-kepimpinan yang bukan perempuan yang hadir, saya juga ucapkan terima kasih. Dan juga kepimpinan yang baru kita lancarkan, Wanita Pakatan Harapan dan Jawatan Kuasa, dan semua anggota daripada Keadilan, DAP dan Amanah yang turut serta pada hari ini. Saya syabas dan tahniah, semoga perempuan mampu membawa perubahan. Kita ubah tetap, ubah tetap, ubah, ubah sampai benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berhormat Zuraida Kamaluddin atas ucapan tersebut. Dengan
Berakhirnya ucapan sebentar tadi, kita teruskan majelis dengan simbolik pelancaran Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah pada petang ini dengan taluan gong. Untuk itu dipersilakan YB Yang Berhormat Juliada Kamudin diiringi ketua-ketua wanita dan diri jemputan untuk naik ke atas pentas untuk menjayakan acara paluan gong. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Paluan gong, kita akan bergambar di atas pentas. Dipersilakan kepada jemputan naik ke atas pentas. Diucapkan kepada Yang Berhormat Zuraida Kamarudin atas kesudian memukul gong sebentar tadi. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berhormat, kita akan serahkan cendera hati disampaikan oleh Puan Jenila Simbang selaku Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua pimpinan-pimpinan pusat maupun negeri menjayakan majlis pada petang ini. Hadirin dijemput duduk. Majlis kita menghampiri penghujungnya, tetapi sebelum itu sebelum kita bersurai, kita akan menyaksikan sebuah lagi persembahan tarian. Hadirin dijemput duduk. Hadirin diminta bertenang dan dijemput duduk. Sudah kuat. Okey, sebelum kami memulakan persembahan untuk memeriahkan lagi majlis kita pada petang ini, suka kami menjemput saudari Sakinah daripada Amanah, saudari Rahimah Majid daripada PKR, saudari Jenila Simbang daripada DAP dan YB Zuraida untuk turut serta dengan kami bagi membuat persembahan pada petang ini. Jadi kita minta saudari Jenila Simbang untuk menunjuk ajar tarian Sumazau, okay, tarian bagi etnik pada
Yayasan Dusun di Sabah. Dipersilakan.
Terima kasih di atas persembahan sebentar tadi. Sudah teradat si anak lelaki mesti berjuang berundur jangan. Berani kami menjunjung adat bukan memberi kata dan puji. Hanya budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua hadirin pada petang ini atas kesudian hadir dan memeriahkan majlis pelancaran Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Ucapan terima kasih juga buat semua yang telah menjayakan majlis ini, terutamanya Puan Janila Simbang selaku ketua kami, Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah, yang telah bertungkus lumus membimbing kami ahli jawatan kuasa pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dan ucapan terima kasih juga buat semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tanam langguna tumbuh kelapa, terbit bunga pucuknya mati. Budi semua tak kami lupa, sudah terpaku di dalam hati. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah yang dikatakan umpama berlayar sudah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Para hadirin sekalian, kita telah pun berada di hujung majlis. Di kesempatan ini saya mewakili pihak penganjur ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata atau tergugup atau terlebih sorak. Sekali lagi saya mohon maaf. Dijemput sebelum kita bersurai pulang ke kampung halaman masing-masing, saya mohon minta para hadirin untuk tunggu sebentar di sini. Kita akan adakan jamuan selepas ini. Jadi sementara kita menanti persiapan untuk jamuan selepas ini, kita akan adakan sesi fotografi di hadapan backdrop. Jadi saya minta kerjasama para hadirin semua, kita boleh anjakkan sedikit kerusi supaya kita boleh bergambar ramai-ramai di hadapan.